Hai anak-anak, peliharaan kalian menggemaskan. Siapa anjing yang baik? Kenangan air yang licin. Oh tidak, aku diserang oleh hewan buas liar. Tolong aku. Ini semua salah mereka. Hewan peliharaan konyol. Mulai hari ini, dilarang bawa peliharaan ke dalam kelas. Selamanya. Kenapa wajah kalian sedih? Tidak boleh masuk kalau mengajak peliharaan. Itu bukan masalah yang besar. Aku bisa dengan mudah membawa masuk hamstermu ke dalam. Semoga berhasil. Kuharap dia tahu yang dilakukannya. Berhenti! Hei, apa ini? Hewan peliharaan dilarang masuk ke kelas. Keluarlah! Tidak ada yang boleh masuk ke kelas sambil membawa hewan. Jangan pernah bermimpi kalian semua. Selamat siang, Bu. Tunggu sebentar. Siapa ini? Hagi. Kita akan mengetahui siapa kau sebenarnya. Mar? Bola berbulu, kau di sana? Iya, berhasil. Oh, hai Colin. Hai. Seragammu bagus sekali. Apa? Seseorang, tolong. Sekarang helmnya menakjubkan. Berhenti. Ini seragam baru. Iuh, bau sekali. Lepaskan sekarang juga. Oh, gawat. Tamat riwayatku. Kelinci? Mark, bagaimana bisa kau melakukan hal ini? Ide yang sangat payah. Hei, keluarlah. Sedikit lagi selesai. Sepertinya tempat ini masih cukup. Ayo duduklah, kawan. Dan jangan berisik ya. Oh, maafkan aku, Bu. Aku akan bantu. Di mana bukuku? Bukan yang ini. Ini juga bukan. Nah, ini ketemu. Kau baik sekali. Aku sudah bawa semua bukunya. Kau ada di mana? Oh tidak, bukunya sudah tertukar. Buku-buku ini akan kusimpan di rak. Hei, apa ini? Sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Bola berbulu, kau ada di mana? Dia tidak ada di sini. Teman-teman, kalian tahu di mana bukuku dengan bola berbulu? Tulis di komentar ya. Pelajaran selesai. Dah. Fiuh. Akhirnya. Ini tempat yang sangat cocok untuk hewan menggemaskan. Kau menyukainya? Tidak akan ada yang bisa mengganggumu di sini. Jadi, ada berapa benua yang kalian tahu? Daphne, kau terlambat. Duduklah. Mark, lihat siapa yang aku bawa. Peliharaanku. Dia cantik sekali, kan? Oh, iya. Aku merasa seperti dapat tangkapan. Ada apa di situ? Tidak ada, Bu. Hanya laptop. Mencurigakan. Tidak ada yang aneh. Baiklah. Awas kau ya. Ibu akan selalu mengawasimu. Mark, di mana siputku? Dia menghilang. Ya ampun, papan tulisnya dipenuhi dengan lendir. Itu akan memberimu pelajaran. Iuh, apa ini? Itu siput raksasa. Tangkap dia sebelum dia menggigit ibu. Dia tidak menggigit, Bu. Menjijikkan sekali. Keluarlah dari kelas ini. Rencanaku tidak berjalan lancar. Daphne, aku membawa makanan untuk hamster. Hei, apa itu? Harus kupancing keluar. Makanan untuk hewan pengerat itu serealku, Bu. Ibu akan menyita semua ini. Kerjakan ujian kalian. Sekarang waktu sudah selesai. Ayo kumpulkan kertas ujiannya. Mereka sudah pergi. Bola berbulu, hanya kita yang ada di sini. Apa kau lapar? Makanlah. Nafsu makanmu besar sekali. Anak pintar. Kau butuh rumah yang lebih besar, kan? 4 kamar pasti cukup. Ini dapurnya. Ini ruang tamu. Dan yang ini kantornya. Jam pelajaran sudah dimulai. Sampai nanti. Selamat siang, Bu. Daphne, itu tidak disangka-sangka. Silakan duduk.
Apa ini? Kejutan. Lihatlah, ini hamster. Menggemaskan sekali. Wow, aku punya ide. Selamat siang. Apa? Mark? Aku harus lebih berhati-hati lagi. Apa yang direncanakannya? Siapa di situ? Tunjukkan dirimu. Baiklah. Ada seekor tikus. Sudah kuduga. Ini tidak berhasil juga. Mark, hadir. Roxy, hadir. Di mana Daphne? Dia pasti terlambat, Bu. Selamat datang. Inilah satu-satunya Ratu Kampus dan juara harapan Ratu Kampus. Wow, kau sangat menakjubkan. Hey. Hey, apa ini? Tipuan ini tidak berhasil. Silakan duduk. Dan hamster itu bisa menunggu di koridor. Itu sangat kejam. Boleh aku jadi Ratu Kampus juga? Oh, Mark. Rencanaku juga gagal. Gaya rambut yang sangat sempurna, Mark. Apa yang kau lakukan? Tinggal sedikit lagi. Kawan, kau harus bersembunyi dan jangan mengeluarkan suara ya. Ide yang bagus, Mark. Semoga ini berhasil. Selamat siang. Boleh aku masuk? Ibu harap kalian ingat peraturan. Iya, Bu. Masuklah. Aku berhasil. Bagus sekali. Pertanyaan yang pertama. Kawan, apa kau bosan? Bersantailah. Dia menggemaskan. Dia adalah hamster yang paling cerdas. Jadi, siapa yang bisa menjawab? Sembunyi. Oh, ini geli. Mark, kau bersemangat sekali ya. Ayo jawablah. Itu keberuntungan yang sangat buruk. Maju ke depan. Baiklah, aku datang. Aduh, ya ampun. Ini geli sekali. Ibu juga sangat suka menari. Kau tahu, ini memang menyenangkan. Tapi kau mendapatkan nilai F. Nilai F? Tapi aku tahu jawabannya, Bu. Ini gagal. Mark, ayo kemarilah. Baiklah. Kopermu besar sekali. Boleh ibu lihat isinya? Pasti ada sesuatu di dalamnya. Apa? Tas ransel. Ya, dalam tas ransel ini pasti ada tas ransel lagi. Daphne, ayo cepat. Tuan Putri, ini kesempatan kita. Ayo cepat. Ya, pasti ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Ada tas, lalu isinya. Aha, sudah kuduga. Apa? Ini roti lapis. Bagaimana bisa? Rencananya berhasil. Kita berhasil. Baiklah, lihat ke papan tulis. Kau lihat itu? Ada apa? Oh ya ampun, jangan dilihat. Rumah yang sangat bagus. Kau pasti akan suka di sini. Kau juga anak cantik. Jangan lancang ya. Ini ruangan rahasia hamster milik ibu. Kalian ini. Kalian sama sekali tidak memikirkan ibu. Selalu saja seperti ini. Orang-orang hanya peduli pada rumah rahasia peliharaan. Tentu saja. Karena ada banyak barang-barang menarik. Siput bisa bersenang-senang di sini. Nah, baiklah. Sekarang kita harus pergi. Tiketmu? Untuk apa topi itu? Yo, topi ini gaya hidupku. Yo, yo, yo. Wow, lumayan juga. Masuklah. Keluar, sayang. Ini bagian favoritmu. Selamat siang, tiketmu? Ini. Topi pesulapmu sangat mencurigakan. Bisa tolong kau lepaskan topi pesulapmu? Tentu. Lihat, kosong kan? Kau benar, silakan masuk.
Apa tempat terbaik untuk sembunyikan kelinci? Topi pesulap. Ini dia kelinci. Sudah kubilang kau akan nonton film baru. Diamlah. Dia manis sekali. Sayang, mau daun peterseli lagi? Taruh di sini. Apa yang kau bawa? Oh, vitamin untuk istrimu yang hamil. Aku juga suka daun peterseli. Ini tiket kami. Oh, kau akan punya bayi. Hai, manis. Silakan, masuklah. Sayang, duduklah. Kau pasti lelah. Ayolah, mana mungkin bayi lucu seperti ini membuat lelah. Sayangku, kami tidak mungkin meninggalkan mereka begitu saja di rumah. Di sini penuh dengan orang-orang yang mencurigakan. Mari sekarang kita periksa. Aman. Saat ini kami sedang lakukan pemeriksaan keamanan. Silakan, partner. Keamanan di sini sangat bagus. Ini kursi kita. Hei, kau menghalangi layar. Perhatian semuanya. Tinggalkan bioskop ini sekarang. Ini latihan keselamatan. Semuanya keluar. Sekarang kau lihat kan? Jadi, Butch, suka tempat ini? Ini sangat bagus. Satu bioskop hanya untuk kita berdua. Apa kau ingin tidak terlihat? Bersikaplah seperti bunglon. Haha, itu selalu berhasil. Oh, ada siapa? Aku rasa itu pasti angin. Tiketmu, silakan. Oh, apa itu di rambutmu? Ini jepit rambut baruku. Ya, masuklah. Ayolah, Clifford. Jangan berisik, ya. Oh, apa itu laba-laba? Kau mau pegang? Tidak, terima kasih. Laba-laba raksasa! Selamatkan diri kalian! Kenapa mereka sangat takut? Selamat siang. Kami datang untuk menonton. Kau tidak bisa masuk membawa anjing. Oh, maafkan aku, ya. Silakan, masuklah. Ini dia, sobat. Kita tepat waktu. Kita tidak perlu topeng ini lagi. Wow, kacamata yang keren. Ini anak kucing. Binatang dilarang masuk ke bioskop. Baiklah, abrakadabra, kami masuk. Hei, ambil tiketnya. Oh, masuklah. Anak-anak, duduklah. Dan ayo! Hai, kawan-kawan. Miau. Sangat menguntungkan memiliki teman seorang penyihir. Sebuah film tentang lautan? Aku punya ide. Selamat siang. Ini tiketku. Kau habis memancing atau apa? Penting untuk melempar umpan dengan sangat benar. Kena! Tarik! Dapat! Itu baru namanya basah total. Perjalanan memancing yang hebat kali ini. Aku tidak pernah menangkap yang seperti ini. Ambil tiketku. Masuklah. Ayo kita nonton ikan mas. Tapi jangan berisik ya. Dan ini dia film kita. Kita akan masuk ke dalam dan nonton film favorit kita. Oh, apa itu siput? Yang membuat kulitmu terlihat lebih muda? Masuklah. Dan ini tempat duduk kita. Filmnya sudah selesai, kita telat lagi. Aku tidak bisa tinggalkan bayiku walau hanya sebentar. Apa aku dengar gonggongan? Dari mana bunyinya? Sepertinya aku salah. Silakan masuk.
apa kau dengar suara gonggongan? Tidak. Hei, Fru-Fru, kita berhasil. Kita ada di dalam bioskop. Film kesukaanmu akan dimulai. Tontonlah. Adegan yang menyentuh. Bau apa ini? Ini seekor anjing dan dia menjilati tanganku. Tiketmu. Aku tidak punya tiket, tapi aku punya anak kucing. Lucu sekali. Dia mau nonton film ini? Masuklah, manis. Kau tidak bisa masuk tanpa tiketmu. Kitty, ambillah. Menonton film lebih seru dengan popcorn. Ini tiket kami. Silakan. Momen yang sangat romantis. Saat kau bersamaku, ada kupu-kupu yang berterbangan. Ini besarnya cintaku padamu. Duduk diam, kita akan masuk. Aku hanya bawa popcorn. Masuklah. Halo, boleh minta popcornnya? Oh, ini dia, Matilda. Filmnya akan dimulai. Ayo tontonlah. Manis sekali. Makan popcornnya, sayang. Mini popcorn untuk penonton mini. Ini tiketku. Silakan. Keluarlah, sahabat Madagaskarku. Kau akan suka filmnya. Ini tentang hutan. Oh, serangga yang sangat manis dan sangat menyenangkan untuk disentuh. Iu. Halo, ini pengendali hama. Ada kecoa raksasa di sini. Datanglah sekarang. Di mana kecoanya? Akan aku atasi. Ayolah, dia tidak akan menyakiti siapapun. Lihat betapa manisnya dia. Ya, menurutku ini tidak terlalu buruk. Kalau begitu, nonton film saja. Masuklah, wanita dahulu. Silakan. Setelah kau saja. Tiketmu? Ini tiketku, Nona cantik. Di sini terlalu basah. Untungnya aku bawa payung. Ular! Lari! Raul, apa kau mau nonton bersama denganku? Tidak boleh membawa hewan. Bagaimana kita bisa masuk? Pria dengan bebek itu tidak diizinkan masuk. Aku punya ide. Tiketku ada di kantong. Tunggu, apa itu hamburger dengan seekor kura-kura? Kau tidak bisa bawa makanan dari luar. Tidak ada pengecualian. Masuklah. Tiketmu. Apa isi tas itu? Biola. Oh, masuklah. Apa sudah aman? Halo, sayang. Ini pertama kalinya kau naik kereta. Maukah kau bermain untukku? Aku suka biola. Oh tidak, aku sangat lelah setelah penampilanku. Aku akan tidur. Sayang sekali. Ya, dia tertipu. Tiketku. Masuklah. Apa yang kau bawa? Hah? Tunggu dulu. Itu anjing. Hah? Dilarang membawa binatang. No. Ini kaos. Hanya cetakan? Tidak, jangan berdebat denganku. Ini, sekarang kau boleh masuk. Hei, berhenti. Ada gajah di punggungmu. Itu salah. Potong itu. Ini kaos. Pria yang menyebalkan. Apa kau senang sekarang? Masuklah.
Akhirnya aku masuk. Aku akan membaca majalah. Hah? Dia memotong semua hewannya. Dia gila. Ada apa di sana? Oh, ini tiketnya. Kau seorang pesulap. Sarang lebah melanggar aturan. Mereka baik, dengarkanlah. Aku terjebak, tolong! Saat kondekturnya sedang melawan lebah, peternak lebah menyelinapkan hewan peliharaannya ke kereta dengan mudah. Halo, halo. Apa yang ada di kandang? Ini kosong, tidak ada burung. Baiklah, ayo masuk. Mantranya berhasil. Taruh lagi di kandang. Abrakadabra. Burung kita kembali bersama kita. Perjalanan ini sangat menyenangkan. Dari mana asal suara itu? Dia bernyanyi sangat bagus. Kau pembohong. Hewan peliharaan dilarang naik kereta. Disepirium. Fiuh, di mana kita? Hah? Ini dia. Sekarang kau bisa terbang. Inspeksi kereta. Hah? Siapa itu? Ini asistenku. Ini izinnya. Tentu, masuklah. Keretamu baik-baik saja. Kurasa tadi dia tidak sendiri. Ini tiketnya. Itu aneh. Apa kau sembunyikan anjing? Itu kesalahan besar. Yoh, ya ampun, rencana besarku gagal. Aku tidak mau melihatmu di sini lagi. Tiketku. Apa yang ada di masker itu? Hewan tidak diperbolehkan. Itu hanya gambar. Tidak. Tidak mungkin. Halo? Yang mulia ratu, di keretaku. Aku penggemar beratmu. Lihatlah. Itu mengemaskan. Boleh aku minta tanda tanganmu? Tentu saja. Ayo, masuklah. Benar-benar seorang dewi. Keluarlah, manis. Putri ini tidak pernah pergi tanpa hewan peliharaannya. Kita akan pergi jauh dan kau bisa berenang di lautan. Boleh kita bersuah foto? Apa itu kura-kura? Itu kebun binatang yang lengkap. Keluar! Semuanya! Tenanglah. Aku tahu cara mengalihkan perhatiannya. Lalu kau akan menyelinap masuk. Hah? Hai, aku ingin bersuah foto denganmu. Ada apa denganku? Apa aku seekor anjing? Cepat, semuanya sudah aman. Akhirnya hari pertama liburan. Tapi sepertinya ada yang tidak mau ditinggal. Ada apa, Fluffy? Hah? Hewan peliharaannya setia akan bepergian dengan pemiliknya. Kau sangat imut. Bagaimana aku bisa bilang tidak padamu? Cukup sudah, kau akan ikut denganku. Hai, ini tiketku. Jadi, bisakah aku memeriksamu? Kompartemen kedua. Selesai, semua bersih. Masuklah. Hah? Tunggu dulu. Maaf, Nona, kau tidak boleh bawa hewan peliharaan. Aku tidak bisa meninggalkan dia. Tidak, tidak, tidak. Selanjutnya. Lampu disko dilarang. Tapi aku punya tiket. Tidak. Terserah saja. Wow, lihat tiket itu. Hai. Semuanya baik, masuklah. Gadis yang aneh.
Hore, kita berhasil. Kaulah petualang kecilku. Apakah kau merasa nyaman? Ya, ini bagus. Hah? Ada apa dengan tiketmu? Siapa yang menggigitnya? Apa ada anjing di sini atau apa? Ini baru saja terjadi. Keluarlah dari kereta. Dia sangat jahat. Rasakan ini, rasakan! Halo, tunggu sebentar. Bunga tidak apa-apa. Apa yang ada di dalam? Hei, pelan-pelan, nanti bisa pecah. Oke, masuklah. Hai. Ini tiketnya. Ini hanya mainanku. Kau boleh ambil anjingnya. Kitty, penyamarannya berhasil. Hai, ini tiketku. Kenapa kau punya dua? Ini untuk temanku. Apa itu anjing? Hewan tidak diperbolehkan. Ini tidak nyata. Lihatlah. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu masuk. Bam! Kau bercanda, kan? Ayo kita lepas dan diregangkan. Apa yang kau lakukan? Ini bukan anjing. Dia sangat sensitif.